Jadi ini cuma sekedar contoh aja. Di video sebelumnya udah dijelasin kebutuhan-kebutuhan dari perangkat keras sampai perangkat lunaknya buat rekaman sendiri di rumah secara sederhana, murah meriah dengan fasilitas yang minimalis. Speknya juga nggak terlalu tinggi, super ekonomis ya. Oke, next, di video kali ini kita akan iseng-iseng menggambar drum di Acid Royal versi 4. Dari versi sebelumnya sampai yang terbaru, pada dasarnya cara kerjanya sama. Ini nggak masalah mau versi berapapun, kita bisa pakai versi berapapun, nggak ada masalah. Tapi yang jelas versi lebih baru tentunya ya lebih berat. Sebelumnya perlu diketahui, untuk menggambar drum yang kita butuhkan adalah sampling drum. Sampling drum itu apa? Sampling drum itu suara-suara drum, suara-suara kick, snare, hi-hat, tom, dan lain-lain lah. Banyak ya, ada cymbal, ada floor, ya, macam-macam. Nah, suara-suara ini kita bisa bikin sendiri. Atau kalau mau yang tinggal pakai, cari di Mbah Google juga ada. Googling aja. Atau kalau mau pakai sampling gua juga boleh. Tinggal download, tinggal pakai. Link ada di deskripsi. Silakan di download, silakan dipakai. Gratis. Oke? Oke, friend. Kita mulai sekarang. Pertama, kita masuk ke Acid. Acid Pro. Save. Kita bikin folder buat nyimpen data. Ini gua nyimpennya di desktop belajar. Kasih nama musik aja. Oke. Ini buat ngatur tempo. Atau bisa langsung klik di sini, ketik, enter. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini, ambil sampling. Nah, ini sampling drum. Gua bikin sendiri dari suara drum asli, jadi reality soundnya oke, bos. Caranya select, enter, dia udah langsung masuk ke track. Kita atur volumenya dulu, disesuaiin. Nah, ini caranya, cara nempelinnya tinggal klik, tahan, geser, gampang, simple. Usahain acak supaya nggak kayak robot. Jadi kalau acak, kalau nggak, jadi tanpa hidup. Perbanyakannya copy paste aja. Jadi nggak ribet. Plus nggak makan banyak waktu. Terus kita ambil sampling. Belum. Sama cara kerjanya. Klik tahan geser, klik tahan geser. Ya. Salam tempel, bos. Nah,
supaya lebih hidup, kita tambahin di sela-selanya. Oke. Biar kelihatan hidup. Copy paste. Oh yes. Oke. Okay. Next kita ambil apa lagi? Overhead. Salam tempel. Hapus salah satu biar nggak tabrakan. Oke. Okay. Oke. Sip. Selanjutnya kita ambil apa? Udah ya, benar. Kita ambil tom. Di sini ada tom 1, tom 2 sama floor. Kita duplikat dulu, atur volume, terus kita duplikat biar nggak kayak robot. Nah, ini main volume kalau ini. Terus kita bikin fill-nya, kita ambil di sini aja fill-nya. Mau ending ya. Jadi ini cuma sekedar contoh aja. Mau dibikin gimana juga, iya, iya suka-suka lu. Usahain ngaturnya acak biar nggak kayak robot. Oke. Check. Oke, friends. Selamat mencoba. Ini cuma sekedar having fun aja. Sorry banget ya kalau asal-asalan bikinnya. Di video berikutnya kita akan lanjutkan menggambar bass. Pantau terus video-video selanjutnya. Caranya gampang. Cukup klik subscribe dan klik bell-nya sekalian biar lu langsung dapat pemberitahuan kalau ada update video terbaru. Semoga bermanfaat. Gua Koko Purwo. Salam hangat dan sukses selalu. See ya. Have a nice day.